tell you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Oke teman-teman, udah kita lihat tadi ya main piece-nya bagus-bagus banget ya. Ini lagi dilombain teman-teman tuh. Main piece show 2023 ya di Nusa Tik ini. Keren lah pokoknya. Kita jalan-jalan lagi ya, lihat-lihat yang lain. Oh, di sini ada beta ya teman-teman, kontes ya. Internasional Beta Show 2023 di Nusa Tik. Wah, mantap. Internasional teman-teman nih. Ada di Indonesia. Sorry. Wah, jenis-jenis ini gapi, ini ya cupang ya, yang hits pas awal-awal COVID ya, sampai 2021-an ya. Keren, keren banget. Tren cupang ini kan pas lagi-lagi COVID ya, lagi memang tinggi banget peminatnya. Dan para penghobis yang bukan hobis juga malah ikut juga meramaikan dengan memelihara ikan cupang karena ya perawatannya mudah ya, terus nggak terlalu makan space terlalu banyak ya, karena kita simpen di gelas atau di toples juga udah aman gitu, bisa hidup ya kayak gitu. Pokoknya simpel sih kalau melihara cupang. Ini ada lombanya nih, keren-keren. Wow. Keren lah. Kita melipir lagi ya ke yang lain ya. Oh, masih banyak ternyata. Nggak tahu ada berapa toples ini, mungkin ada ribuan ya teman-teman ya. Banyak banget tuh. Kita lihat ke sini. Wah, ada pialanya juga teman-teman, lihat tuh. Internasional kan. Oh, keren banget. Jenisnya banyak sih ya, ada koi, ada galaxy, ada fancy, ada giant ya, macam-macam loh, keren-keren. Kita jalan lagi aja ya ke sana yuk. Langsung ke depannya ada koi juga ternyata yang dilombain di sini teman-teman. Ini cupang ya. Kita langsung ke koi. Let's go. Wih, koinya gede-gede teman-teman. Ini jumbo-jumbo. Wow. Kayaknya di sini lagi ini ya, lagi loading ikannya ya. Takutnya ganggu, kita ke sana aja sebelah sana ya. Masih diaklimasi dulu ya ikannya tuh, biar nggak stres. Banyak jenisnya. Ini paling gede nih, jumbo banget. Wih, keren. Sanke ya kalau nggak salah, tiga warna tuh. Sanke
terus yang dua warna apa ya namanya, teman-teman tahu nggak? Lupa lagi saya, nggak terlalu banyak ngerti lah, saya kurang paham kalau koi kayak gitu. Jadi kita lihat lagi yang lain, jenisnya apa lagi di sini ya? Kohaku ya, kalau ini ya merah putih tuh. Kohaku, kalau ada hitamnya itu kalau nggak salah Goromo ya, benar nggak teman-teman? Koreksi ya kalau ada yang kalau saya salah. Ada yang putih hitam ya juga ya. Itu teh apa, lupa lagi saya juga apa namanya teh putih hitam tuh. Sini lagi. Tuh banyak yang diaklimasi sih. Lagi proses aklimasi. Mungkin dari jauh juga ya, banyak dari berbagai daerah di Indonesia yang dikontesin di sini sih kan koinya gitu teman-teman. Sebagian ada yang masih di ember teman-teman. Keren. Wih, warnanya. Keren ya. Bagus-bagus ya teman-teman ya. Kalau ini teh apa ya? Susui gitu apa? Kalau nggak salah mah kayak ada warna hitamnya di punduknya itu. Wow, banyak banget ya. Nggak tahu kapan ini proses penjuriannya di mana gitu ya. Biasanya sih di apa? Di luar gitu, di mana ya? Untuk penjuriannya itu biasanya dikasih apa? Dikasih wadah plastik, terus nanti dinilai kalau yang ukurannya kecil, kalau yang ukuran besar biasanya ditaruh di bak seperti itu teman-teman si ikannya, terus nanti dinilai sama juri, prosesnya gitu sih. Kita pernah juga ngeliput soalnya waktu di Soreang ya, di Soreang kan waktu itu ada kontes ikan koi kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman kalau pengen penasaran bisa dilihat aja video kita yang sebelumnya tentang kontes koi. Si proses loading ikannya ya. Keren-keren. Koinya koi sultan semua ini mah. Banyak banget ya dari berbagai komunitas atau breeder ya. Ada pas koi Cikarang, Tangerang. Terus Tangerang masih ya, banyak banget nih. Ada yang dari Bandung nggak ya? Mesti ada yang temen juga soalnya ada. Missouri. Oh, jumbo-jumbo ya. Ini mah harus punya kolam yang ukurannya cukup besar sih. Gila, ikannya hampir semeter. Adalah semeter kayaknya nih. Gede banget. Wih, cantiknya. Kohaku ya. Kalau ini teh cagoy kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, teman-teman koreksi aja kalau salah. Ini kohaku. Cantik ya. Itu sih teman-teman yang ada di sini, banyak juga koi ya yang dilombain. Nanti kita lihat lagi ke tempat lain ya, ada ikan apa lagi yang dilombain gitu. Oke teman-teman, lanjut dari tadi koi ya, di sebelahnya ini ada cana teman-teman yang emang viral ya tahun kemarin tuh, rame banget pokoknya yang banyak piara cana, dari asalnya piara cupang ya atau gapi pindah ke cana kayak gitu, sama karena perawatannya simpel. Ayo kita lihat yuk, lagi dikontesin kayaknya ini. Tuh ada pialanya juga. Wow, keren-keren. Ada pialanya. Keren. Teman-teman ada yang ikutan juga?
kontes celana di Nusatik ini. Keren. Mulai dari sini apa ini? Maru ya kayaknya ya. Red ya. Yang red. Red, red. Ukurannya sih remaja ya kayaknya ini ya. Nggak terlalu besar sih, sekitar 20 cm ya. Ini red. Maru red ya. Bagus sih, ini udah kelihatan bunganya, motifnya, stripnya. Ini red. Sebelah sini, oh masih ya, masih maru juga. Masih maru. Okay. Stewarti sebelah sini. Kita lihat. Ramai banget ya teman-teman ya di sini. Semakin ke sore, ke malam ini makin ramai banget. Oh, ini Stewarti nih yang impor ya dari India. Keren ya. Cukup, cukup, cukup. Clearing ya. Kita ganggu, kita jahilin. Wih. Mentalnya bagus nih, keren nih. Bagus ya, apalagi kalau pakai pasir ini kayaknya warnanya bakal makin muncul teman-teman. Keren. Oh ini limbatan nih ya. Limbatan lokal kalau nggak salah. Oh limbatan ya. Limbata. Wih. Flaring nih teman-teman. Stewarti lagi. Jailin, jailin. Wah, dia kok diem aja. Apa belum makan ya? Kesini teman-teman. Ini ada Andrao. Yang biru itu tuh, keren. Bagus. Wih, keren. Kayak cupang ya teman-teman. Mekar loh Andrao. Keren euy. Jadi pengen punya teman-teman. Kok keren gini ya? Wih. Cakep. Aduh. Aduh. Gawat. Ini limbata juga ya. Wah, oh, bagus nih. Limbatanya. Stripnya oranye ya. Mentalnya ngeri juga nih. Pasti juara ini. Keren banget. Cakep, cakep. Masih banyak sih ini ya. Masih limbata juga nih. Terus ini apa nih? Ban kanensis sih. Baru dengar saya, teman-teman. Dari mana ya, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ban kanensis. Coraknya gini ya. Wild gitu, alam. Keren. Tapi bagus juga ya warnanya kuning ya, teman-teman ya. Ban kanensis sih. Kayaknya sih lokal ya, teman-teman ya. Pulkra ya, Pulkra. Stewarti red. Blue Pulkra. Pulkra, Pulkra. Wih, mentalnya bagus. Keren, keren, keren. Sempat agak turun sih sekarang-sekarang ya, cana ya. Kasihan juga sih para beredarnya. Ayo tuh teman-teman ramein lagi ya main cana ya. Karena kan ikannya sebagian banyak yang dari Indonesia juga eksotis teman-teman. Cana-cananya. Sayang banget kalau nggak kita jaga trennya gitu. Karena ya itu, karena perawatannya kan cukup simpel ya. Pakannya nggak rewel gitu kalau cana. Ya sayang kalau misalnya tiba-tiba menghilang trennya gitu. Ayo majuin lagi di cana ya. Makanya diadain apa kontes cana ini biar teman-teman banyak tertarik yang keep lagi ikan cana. Wih, semakin galak semakin keren sih mentalnya. Masih banyak, gak tahu ada berapa jenis yang dilombain ya teman-teman ya di sana. Oh ini ada awaranti nih teman-teman.
sama kayak Stewarti dari India, impor. Tapi kalau nggak salah di Indonesia udah banyak yang bisa breed juga katanya sih. Cakep, lihat cakep teman-teman, warnanya kuning, coraknya, ajib, wis, keren. Auranti ini. Keren-keren. Kesini yuk teman-teman. Ini masih Auranti. Cuman size-nya agak lebih besar ya di sini. Di bawah juga sama Auranti. Cantik-cantik eh. Sebelahnya Maru. Udah pada bunga ya. Keren, keren. Wah, stop teman-teman. Spoiler. Ada Canda Barka teman-teman. Sultan. Bam. Bam. Sultan. Sultan punya nih. Dulu ya, terkenalnya Canda Barka itu harganya ya. Satu sentinya itu 1 juta teman-teman. Kalau ini 30 cm ya hitung aja sama temen-temen berapa harganya. Ya gitu, tapi sekarang nggak tahu, saya kurang update lagi harga Canda Barka berapa ya harganya sekarang 1 cm-nya. Tapi tetap sih ikan masih masuk termasuk ikan sultannya gitu, Canda. Rajanya lah. Raja terakhir. Barka. Wih, keren. Barka, 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 Barka. Doain punya ya, kami masa akuatik ya. Keren, keren. Cuma Barka. Sebelahnya masih Auranti juga tuh. Kayak gitu sih teman-teman ya. Banyak jenis, berarti tadi ada Auranti, ada Stewarti, Barka ya. Ada Maru yang red ya, kemudian ada Bulkra ya, Bulkra, Anrao, ada Limbanta, ada banyak jenis ternyata ya yang dilombain di sini. Ya udah gitu, kita langsung ke tempat lain ya, cari ikan yang lain yang aneh yang ada di sini. Yes, go. Baby,